Oh, bagus. PNE cukup-cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat hari raya. Maaf saya batin. Orang duduk sibuk-sibuk nak menyambut hari raya ni. Sepatutnya harga barang yang turun, ayam ke, tepung ke, gula ke, minyak ke, daging ke, pakaian ke, sebab orang nak raya. Yang turun harga semin. Orang tidak nak buat rumah, nak raya lalu dah ni. Turun harga semin buat ke apa? Turun harga semin menguntungkan kontraktor je, bukan menguntungkan rakyat. My Lord! Rakyat tak betul apa-apa pun. PNX kata turun harga semin supaya rumah mampu milik jadi turun harga dalam RM300,000 saja. Orang berumah nak beli dah pun tak boleh nak bayar. Orang tak ada nak beli rumah lah lah ni. Orang duk sibuk lah ni nak makan, nak minum, nak raya. Nak barang murah, telur murah, nak buat kuih, nak buat kek. Air nak murah, nak masuk anak-anak nak makan. Daging nak murah, pakaian nak murah. Bukan nak semin murah. Tak akan lah gaya tahun ni nak makan kuih lapis buat dengan seni ya. Berat lah lagu tu. Nah, kalau gitu kat tahun ni kita pakai buat kuih lapis dengan seni ya lah. Buah warna merah kuning lapis-lapis. Beli seni buat kuih. Berat lagu tu. Ini dah pemula ke laut ni. Inilah otak PNX. Otak PNX ni tidak membantu rakyat dan tidak membina negara. Kau sehari kau nampak kelemahan, Tak padan dengan sembang dulu wah. Tak padan dengan sembang dulu pompang. Termasuk menteri-menterinya. Pemula semua dah ke laut. Jadi lagu mana? Adik kakak, sahabat-sahabat semua. Geng-geng kita semua. PRN ni kena fikir panjang. Siapa yang kita nak, siapa yang kita nak tolak. Kita kena pilih siapa yang ambil hak pasal agama. Siapa yang ambil berat pasal agama. Kita kena pilih orang yang ambil berat pasal agama. Sebab kita ni orang Islam. Nampak-nampak dah ni ceramah pun tak boleh, masjid apa tak boleh. Kita ni duduk dalam ceramah, dengar ceramah pun lala dan lara. Kalau dah ceramah pun tak boleh, apa pun tak boleh. Makin lara lah kita ni. Jadi adik kakak, fikir-fikirlah adik kakak. Sekat tu dulu hari ni. Assalamualaikum.